Tapi cinta
ini takkan terikat waktu. Setelah dibuka yang sudah diharapkan oleh panitia diikuti dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tempat milik orang lain. Ketika kita datang ke tempat orang lain, halo, ya, halo. Tepuk satu, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk kosong. Ya, ibu pesankan ini adalah tempat orang lain. Ketika kita masuk ke tempat orang lain, maka tata tertib yang ada di tempat itu harus kita ikuti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, ketika kita berada dalam suatu tempat, kita harus ikut aturan tempat tersebut. Ya, namanya turun, itu juga tolong jaga, saling menjaga. Misalnya Akbar jagain Dani. Dani juga jagain Akbar. Kalau Dani berangkat wisata Romawi SD Islam Amarilis tahun 2014 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati, selamat bersenang-senang. Semoga kita mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Mulai dari budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sekolah yang telah memberikan arahannya dan juga pembukaan untuk acara wisata rohani. Acara selanjutnya. Sambil menunggu acara zuhur, kita kembali ke tempat sebelumnya. Mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, mudah-mudahan acara kita berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tanpa penghormatan bubar jalan. Perhatikan Arif, gimana dong? Kan mau bilang itu TV-nya TV susah.
Terus, terus, terus.
Ayo.
berkhianat, cintaku berkhianat dalam. Oh, my God.
berarti nol. Hidup Pak Dodo. Capek juga. Umar, Umar, Ali, Hasan, Hussein. Bahar, Bahar. Iya, 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 iya. Kasih imbangannya kurang. Itu yang Fatimah. Ayo, ayo, Fatimah gantikan. Ganti Lasmi. Ganti Lasmi. Ganti Lasmi. Atau belum jalan. Ah, ini baju merah kenapa di tengah ya? Nanti ketabrak kamu, Neng. Ya, maaf untuk Aminah harus diulang karena kotinya belum siap. Oh belum. Oh kotinya menang ya. Oke, okay, ulangi lagi ya, maaf ya. Oke, okay, siap. Are you ready? Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Nah ini baru. Baru semua. Oh, ini pertandingan. Ya, ayo, Fatimah, Fatimah, Fatimah. Fatimah, 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 Fatimah. Dimenangkan oleh ya. Koti J. Akhirnya Koti J juga yang menang. Keren. Wah ini coba gembongnya gak susah kali ya. Aduh, waduh keburu. Usman, Usman, Usman. Usman, Usman. Hadiahnya nanti. Oke, Bapak Ibu Guru. Di rumah. Ya, kami persilakan Bapak Ibu yang berminat lanjut ke depan. Selanjutnya Bapak Ibu Guru. Ayo, Bapak. Ya, coba bisikan. Coba. Bapaknya Rizky maju, Bapaknya Rizky maju. Bu Ani, Bu Ani. Itu Misita cepet banget. Kayak lagi ngegaru Misita tuh.
Kasirat, nah, temennya ada. Aduh, itu itu. Pak Margi kayak pengantin. Cepetan, pokoknya Pak Sirot di bis itu kalah. Cepetan bawa deh, kejar itu Pak Sampi. Akhirnya menang juga Pak Margi. Diam-diam, oh, bintang. Lihat jogetnya Pak Margi, kayak kuda liar. Sorry. Pintar berarti. Dani, ah,
Sini enggak, Bu? Makan. Cepat makannya, piringnya mau dicuci. Oh. Bisa. Yang biasa nakal dipecah nih. Jangan ketemu teman-teman. Itu kita lebih bersemangat mana? Kita lebih cerah mana? Kita lebih ceria mana? Nah, makanya dalam wisata rohani itu baik siang, malam, subuh, pagi tetap harus punya semangat pagi supaya kita selama mengikuti wisata rohani tetap bersemangat. Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, jawab pagi. Ya, ikutin ada Bapak. Kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau bangun dari perut, kamu jangan perut juga suaranya. Selamat pagi. 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 Semangat. 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 Buat apa kita di sini? Nah. Kalau Bapak bilang buat apa kita di sini, jawab bersenang-senang. Sambil tangan gini, bersenang-senang. Tangan kanan ya. Buat apa kita di sini? Bersenang-senang. Ulang, buat apa kita di sini? Suaranya harus keluar bersenang-senangnya. Buat apa kita di sini? Buat apa kita di sini? Tepuk tangan yang bersenang-senang. Tepuk tangan.
Iya, jadi kita dua hari ini untuk bersenang-senang, menikmati apa yang kita dapatkan, jadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia dan yang akan nanti. Al-Fatihah. Semua hati-hati anak kami kepada-Mu, Rabb. Kami serahkan jiwa dan raga mereka kepada-Mu, ya Rabb. Bukakan hati mereka, bukakan pikiran mereka. Berikan hidayah untuk bekal hidup mereka di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kita ciptakan oleh siapa? Allah. Yakin Allah yang menciptakan kita? Yakin. Yakin Allah yang menciptakan kita? Yakin. Sebelum jasadmu ada seperti yang sekarang kelihatan, Allah terlebih dahulu ciptakan ruh anak-anak. Sebelum jasad yang kelihatan itu ada, yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruh anak-anak, ruh kita semua. Dan pertama kali ini ruh kita Allah kumpulkan di sebuah alam. Dan ketika kita kumpul di alam itu, kita yang dalam bentuk ruh ini sudah membuat ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah tanya sama kita semua dalam bentuk ruh, alastu bi rabbikum? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Allah lah yang menghidupkan kita ketika itu. Allah lah yang mengalirkan rezekinya kepada kita ketika itu. Allah lah yang berikan makan lewat ibu kita kepada kita ketika itu. Dalam sinilah Allah proses kita manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Satu persatu Allah ciptakan tanpa ambil manusia. Allah ciptakan telinga, Allah ciptakan mata, Allah ciptakan mulut, ciptakan tangan. Terus Allah sempurnakan ketika itu, terus berkembang. Tapi satu mata Allah ciptakan buat kita. Kemudian posisinya ada di tengah dan besar. Ya, kira-kira bagaimana? Allah ciptakan telinga buat kita, pasang yang begitu serasi. Pernah kita berpikir kalau ciptakan telinga yang tidak serasi, satu panjang, satu kecil, satu opal, satu kotak, bagus tidak bentuknya? Bagus apa jelek? Pernahkah berpikir Allah ciptakan mulut buat kita begitu sempurna, Allah tempatkan di tempat yang sempurna? Pernah kita berpikir kalau Allah tempatkan mulut kita di belakang, bagaimana kalau kita makan? Bagaimana kalau ciptakan tangan kita lima? Bagaimana kalau ciptakan kaki kita lima? Susah tidak berjalannya? Ingat kembali wajah ibu, dan ingat apa yang sudah kau lakukan terhadap ibumu. Ingat apa yang sudah kau lakukan terhadap ibumu. Ingat berapa kali lisanmu, mulutmu menyakiti ibumu sendiri. Apakah itu balasanmu terhadap jasa-jasa ibumu selama ini? Bukan
beberapa kali tanganku memukul ibumu sendiri. Membentak dan mempermalukan ibumu sendiri. Mengabaikan perintahnya. Ketika pagi hari ibumu berkata, "Nak, sudah 4:30 bangun sholat." Tapi apa yang kau jawab terhadap ibumu? Kau membentak ibumu. Kau bilang ibumu jahat. Ibu kejam. Ibu tidak kasihan. Bahkan ketika ibumu menyuruh dirimu belajar akan kau jadi orang yang berguna, orang yang pandai. Kau balas dengan cacian, ibu bawel. Mama banyak ngomong. Mama cerewet. Mama gak sayang sama adik. Mama gak sayang sama kakak. Bukan ayah dan ibu kita. Angkat kedua tangan. Bukan ayah dan ibu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan besok. Silakan. Kalau yang tidak bawa handphone ingin telepon, ingat nomor ibu, telepon ibunya, bisa pinjam ke bapak dulu. Bapak juga bisa. Yang mau pinjam handphone silakan. Dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita. Jadi kamu silakan.
bikin salah sama kalau kalah. Manja. Pendek manja. Ini masih capek ya otaknya ya? Gajah. Besar. Gajah. Do re mi fa sol la si do. Ajak. Perempuan coba ikutan ya. Walau dunia tak seindah surga,
Yang latih siapa ini? Oh, ini kucing. Jangan ditanya punya siapa. Kamu kayak ngoreksi soal ulangan aja.
Ah, masih ada yang miliknya. Berarti harus diputar. Iya, ya Miss. Iya, Miss. Oke, Pak. Musiknya, Pak. Kita ikuti musik ya. Enggak, ini kenapa jadi numpuk begini? Aku pindah satu, ya. Aku buka ya. Aku buka ya. Dan aku hargai pemberianmu. Silakan buka. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampahnya buang ke karung. Harus dibuka di sini. Harus dibuka di sini. Mintalah fatwa pada kolbumu. Kebajikan adalah apa yang menenteramkan kolbumu dan menenteramkan dirimu. Ini penilaian pahala yang menenteramkan kolbu kita dan hati kita. Kejahatan adalah apa yang mengguncang kolbumu dan menggelisahkan dirimu. Kalau bikin kamu gelisah, berarti itu dosa. Ulangan nyontek, tenang apa gelisah? Gelisah. Itu dosa. Bohong kalau ketawa, ayo. Gelisah apa? Tenang. Ambil uang mama di dompet, gelisah apa tenang? Gelisah. Sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullah. Semua ingat-ingat. Ingat.
Habis dua dosa, sikapnya tanpa berubah hati. Saya mau dangdutan malam gak? Yang kelihatan cuma perut doang. Thank you.
Di sini dong. Sana. Ya Allah, Allah. Ini sana. Aduhnya aja yuk. Kayak mau lewat sana aja di sini kotoran. Di situ aja, situ aja. Saya berdoa ya. Curug 7 sama curug 5? Enggak. Curug 5 aja, Pak. Curug 5, Pak. 4 aja, Batok diraih kelompok Usman.